buku mahal. Oke itu. Oke nice, buku mahal. Mainnya mobil-mobil. Matiin, matiin. Ah, Thomas and Fred, teman. Oke. Oh, ada mobil, teman. Bisa nggak dicuri mobilin? Wah, bisa, teman. $3,000. Oh, bukan toko kopi, teman. Ah, kurang asem. Tapi lumayan banyak. Kaget aku. Ya ampun. Saw a man standing above everybody else. The next day. Halo teman, welcome back to Game Sport Game Channel Rawa di Game Robbery Madness 2. Oke, teman-teman, karena kita sudah sering berbuat baik, kali ini kita akan sedikit-sedikit lah berbuat jahil ya. Tidak berbuat jahil yang gimana-gimana, teman-teman. Ini hanya game saja ya. Tapi ini game di mana kita harus mencuri, teman-teman. Oh, kalau di dunia nyata tidak boleh mencuri, teman-teman ya. Walaupun hanya sebutir debu. Oh. Gimana itu ceritanya seperti debu? Oke, jadi langsung saja, teman-teman. Kita coba game Robbery Madness 2. Play! Seperti itu, teman-teman, lihat. Ada rumah kosong. Tidak kosong teman-teman ya. Saya tidak tahu lah kosong atau tidak. Tapi yang pastinya kemungkinan ada orang. Kalau kosong semua enak sekali mencurinya teman-teman ya. Jadi itu kayaknya berpengalaman sekali saya. Tidak ada, saya tidak pernah mencuri teman-teman. Jadi kalau kita mencuri itu adalah perbuatan. Jadi langsung saja teman-teman. Marah terus. Oke, langsung saja terus setting dulu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Kita eksekusi. Kayak ada suara, oh pantas kayak ada suara ngungang. Ternyata ada mobil. Mobil kita kecil sekali bannya. Kita jadi bawa hasil curian kita ke dalam mobil ini teman-teman. Let's go, kita mencuri. Kita gimana ini? Oh kesana kah? Find security system. Oke, kita harus mencari sistem keamanannya teman-teman. Ah ini teman-teman. Oke, terus kita ini. Oh, bantem kena kerabu. Tapi lolos sekali yang buat rumah ya. Masa sistem keamanannya ada di luar rumah ya. Oke, okay, nice. Ah, ada kabel teman-teman. Harus kita apakan ini? Oh, harus pakai tang potong teman-teman. Kalau enggak ke setrum. Oke, okay, ke oh, ke sini teman-teman. Oh, enggak bawa tang potong kita ya. Bahkan tang potong pun kita harus mencuri teman-teman. Oke. Okay. Gede banget, nice. Kita dapat tang potong teman-teman. Nice, potong satu. Potong lagi. Oh, enggak. Oh, lihat teman-teman. Ada banyak berlian, teman-teman. Ah, oke. Kita harus masuk ke dalam, teman-teman. Dari belakang rumah. Oke. Parfum mahal. Nice. Biar wangi. Oh, apa lagi? Oh, bukan. Pikir kaca itu mau diambil. Oke. Oh, banyak banget, teman-teman. Oh, CCTV teman-teman. Ada CCTV. Oke, nggak boleh sampai ketangkap teman-teman. Nggak sampai kena. Oke, kita buka dulu ke sini. Ah, tas mahal. Oke, ada lagi kah di sini? Apa lagi nih? Baju mahal. Hair dryer mahal. Buku mahal. Oke, itu. Oke, nice. Buku mahal. Gak penting banget. Kayaknya bisa ke sana teman-teman. Kayaknya kita harus nunduk deh. Harus nunduk teman-teman. Oke, hidden. Oh my god. Oke, stay. Buka. Oh my god. Ada CCTV lagi teman-teman. Banyak banget di sini CCTV. Oke, kita harus kemana nih? Ke sana. Laptop. Oh, nggak bisa diambil. Oh, langsung keluar teman-teman. Langsung keluar. Oke, let's go. Letakin ke mobilnya. Ah, tidak ada orang ternyata. Mungkin ini masih tutorial. Ah, kurang asem. Saya sudah was-was ya. Kayaknya cuma tutorial dan berfinish.
Ini teman-teman, ini baru praktik mencuri yang sebenarnya teman-teman. Oke. Kita disuruh mencuri mall teman-teman. Mungkin kayak ini. Alat bor teman-teman. Oh, misi kita harus mendapatkan $18,000. Tadi alat itu harganya $85 teman-teman. Harus banyak-banyak malingnya teman-teman. Agak rajin harus. Oke, nggak boleh malas ya mencuri, harus cekatan, harus rajin teman-teman. Rajin-rajinlah mencuri. Oke, nice, $200 teman-teman. Panci teflon $26, nice. Ini apa pula ini? Oh, tempat sembunyi. Oke, kunci, nice, kunci itu untuk apa? Saya tak tahu. Rubik, oke. Apa ini? Ah, bukan barang yang penting. Mainan bocah itu soalnya. Brankas kah ini? Oh, bukan. Oven. Suara apa itu? Keberatan mungkin, teman-teman. Oke. Apalagi ini? Ini nggak bisa dicuri, teman-teman. Okay. Oh, mainan mobil-mobilan, teman-teman. Mainan mobil-mobil. Matiin. Alah, apa? Ini nggak bisa dimatiin, teman-teman. Oke, malah berisik, teman-teman. Oke, sabar. Di sini? Oh, tempat sembunyi? Apakah di sini? Ada Pak Satpam tuh teman di sana. Oke, jangan sampai ketahuan teman-teman. Masuk ke sini. Ah, ini barang-barang ini nggak bisa diambil teman-teman. Kenapa ya? Karena terlalu murah kah? Ah, banyak-banyak teman-teman. Ah, Thomas and Fred teman-teman. Pupup. Oke. Nice. Ini apa pula ini? Oh, sepatu kebut teman-teman. Ah, tonton iklan tak mau saya. mana lagi yang bisa dicuri? Ah, itu. Oke, hati-hati. Oh, CCTV-nya. Oke. Ini apa itu? Aku pikir ketangkep. Okay, nice. Ini kulkas. Nice. Oke, terlalu berat, teman-teman. Makanya kayak gitu. Okay, skin boot. Nice. $2,000. Baru 2,000, teman-teman. Masih butuh 18,000 lagi. Ya ampun. Sampai pagi nih kita baru kelar. Okay, ini ada pintu exit, teman-teman. Bisakah kita buka? Oh, banyak kah ini? Okay, ini. Alat penyedot debu, teman-teman. Kita harus mencuri barang yang mahal, teman-teman. Biar cepet dapat duitnya. Ini dikit banget. Ini murah-murah semua. Aha. Pak Satpamnya di sana. Oke. Oh, ada robot, teman-teman. Ada robot polisi, ternyata. Oke. Ada suaranya. Oke. Ini nggak bisa diambil di sini. Aduh. Ini baju semua, teman-teman. Nggak ada yang mahal baju di sini. Ini bisa sembunyi di kloset kita, teman-teman. Bucu. Oke. Oh, no. Ya. Oke. Ya, Pak polisi, teman-teman. Kabur. Oh my god. Lari. Oh my god. Ya, kena CCTV, teman-teman. Sembunyi. Oke. Harus bayar, kurang asem. Bisa-bisanya harus bayar. Oke, sini. Oke. Kena zong tuh ya. Lalu sana itu ternyata sembunyinya harus bayar. Oke, kayaknya aman deh. Oke, ke atas. Oh, nggak bisa teman-teman, ke atas. Nggak bisa. Oh, ke sini. Ini, oh, toko perhiasan kah ini? Oh, bukan toko kopi teman-teman. Ah, kurang asem. Tapi lumayan banyak. Kayaknya tunggu. Ya pun. Ya. Bukannya serem banget. Matanya merah, teman-teman. Alamak. Oke. Tapi masih ada duit kita, teman-teman. $4,000. Oh, kita di kantor polisi. Oh, gimana ini mau kabur? Apakah kita mencuri juga ini di kantor polisinya? Wah, gigi gaming, teman-teman. Gimana mau keluar, teman-teman? Ini kah? Ah, dodol polisinya. Oh, darah kita jadi 2, teman-teman. Tadi kan 3. Oke. Let's go. Ini mouse-nya kadang gerak sendiri. Benci banget dah. Oke, ini aman. Di sini aman. Ah, ke mall ini lagi, teman-teman. Oke. Mana. Itu. Ya, masih ada, teman-teman. Ya, ada logo polisi di sini. Alamak. Buset. Banyak banget polisi di sini. Oke, sembunyi sini. Hup.
hantu, teman. Polisi iblis, teman. Matanya merah soalnya. Oke, aman. Oh my god, kita harus cari toko yang agak mahal, teman. Ini toko kopi. Aduh, enggak. Enggak ada yang mahal di sini. HP itu, teman. HP semua. Lihat itu, teman. Aduh, kita harus masuk ke sana, teman. Saya mau iPhone dah. Kunci kuning, teman. Ini kunci merah. Bisa enggak? Aduh, kunci merah kita dapat. Kita harus butuh kunci kuning, teman. Wah, kaya raya langsung lewat situ. Oh, nice, bisa. Gak ada isi, kurang asem. Oke, itu apa pula itu? Kayaknya bagus tuh. String. Apa pula itu, teman? Oh, alat kayaknya. Oh, mobilan mainan. Saya suka, tapi murahan. Oh my god. Wah, polisi lagi, teman. Alamak, kena jepit kita. Pak, tolonglah, Pak. Jangan tampol, Pak. Ya ampun, Pak. Jepit itu, teman. Ya. Oh my god. Kita masuk dalam neraka, teman, karena kita mencuri. Maka dari itu kalau mencuri jangan ketahuan, teman, enggak akan masuk neraka. Ketahuan enggak ketahuan tetap masuk neraka, teman. Oke, tapi ini oh my god. Kalau jatuh mati enggak ya? Oh, jangan. Oke. Oh. Apa ini? Oh, di neraka pun kita bisa pilih iklan, teman, untuk menyelamatkan kita, teman. Kita coba ya. Yang ini kah? Okay lah, tidak apa-apa lah. Wah, seru ni. Instan. Okay. Nice, kita dapat nyawa, teman-teman. Tapi nyawa kita kan masih satu, teman-teman. Sekarang jadi dua, harusnya enggak mati kita ya. Tapi oke lah, kita coba saja. Oh, belum masuk neraka kita, teman-teman. Masih di dalam pengadilan. Pengadilan akhirat, teman-teman. Oke, laptop, teman-teman. Ya, kenapa nggak bisa dicuri laptopnya? Ya, sayang banget, teman-teman. Padahal mahal itu. Oh, PS5, teman-teman. Nice, $500. Oh my god, $800. Apa tadi, komputer ya? Oke, kita harus masuk ke sini, teman-teman. Ini enak banget. Kalau kita mati, malah masuk ke tempat yang lebih mahal ini. Oke, nunduk. Buka. Aduh, kunci hijau. Gak ada kita kunci hijau. Oke, nunduk dulu. Bisa tembus gak sih? Oh, tetap ketahuan, teman-teman. Lari. Ah, ada robot mobil. Robot polisi. Oh my god, kita dikejar, teman-teman. Kita dikejar. Oke, kita lihat dulu. Oh, ada mobil, teman. Bisa gak dicuri mobil ini? Wah, bisa, teman-teman. $3,000. Enak banget. Oke, tipi. Oke, sambil lari sambil mencuri, teman-teman. Oh my god. Ya, tampol lah saya. Jangan tampol lah saya. Oh my god. Oh, tadi saya lihat ada kunci hijau tetap di sana. Oke. Kita ambil kunci hijau, teman-teman. Ah, tapi nanti kita mati. Sembunyi. Tapi tidak apa-apa, teman. Ini menguntungkan untuk kita ini. Dudul banget, mereka nggak lihat ya. Padahal kita depan mereka sembunyinya. Oke, kunci hijau, teman-teman. Nice. Oke, apalagi bisa. Oh, ada robot. Kurang asem di sana ada robot. Oke, ini tentu untuk lari. Oh iya, kalau dikejar polisi enak juga ya kalau pakai speed kebut ya. Ini, aduh, tempat apa pula. Kita kembali ke tempat pintu hijau tadi, teman-teman. Saya yakin toko komputer tadi banyak barang-barang berharga di sana. Ini apapun nggak guna semuanya. Oke. Oh, roket! Oh, mahal ini. Oh my god, polisi ngejar, teman-teman. Aduh. Oke. Ini dodol polisinya. Gambil, teman. Berapa dolar nih? Oh, harus ada alat-alatnya, teman-teman. Aduh. Oke. Kabur dulu. Tampangnya aja serem, teman-teman. Kayak robot-robot gitu, tapi dodol. Wah, kalau kita dapat tadi alat-alat tadi, teman-teman, kita bisa mencuri roket pamungkas ini, teman-teman. Roket pamungkas. Wah, sayang banget ya, nggak bisa curi ya. Cuma mobilnya doang kita bisa curi.
Oke. Sini ke sini. Ih, mana tadi ya? Toko yang ada di sini ya? Kok ngilang? The computer shop. Oh, di sana. Aduh, robot ini teman-teman ngejar teman. Oh, bisa sembunyi sini, teman. Mudah sekali ya teman. Orang yang main game ini dan tidak tamat itu dodolnya minta ampun itu. Saya akan tamatkan teman. Tenang saja, 18.000 kan. Mudah itu teman. Walaupun nyawa saya tinggal satu, saya pasti menang. Oke, keluar. Let's go. Nice. Ah! Oke. Tidak ada yang bisa diambil. Oh, ini nih. Ini alat untuk mencuri roket, teman. Ah, sudahlah, ini pakai sajalah, siapa tahu berguna. Nice. Oh, lockpick, teman. Gimana caranya nih? Oh, 3 kali doang. Oh ya, saya asal-asal pencet. Ada kesempatannya ternyata. Nice. Oh, gagal. Ah, geselin. Gagal loh teman. Ya, nonton lagi. Oke. Tak apa lah. Nice. Oh, lanjut di sini, teman. Oke lah, untung lah. Nice. Dapat apa nih? 2 kali nonton iklan. Rugi saya rasanya. Ternyata masih ada item lagi di dalam situ. Oke. Apa nih, laptop? Nggak bisa diambil ya? Oh, ini. Ini laptop yang bisa diambil. Gak ada yang bisa diambil, teman. Ini apa sih? Ya. Gitu doang ternyata. Under construction. Oh my god, dikejar mobil polisi ini lagi, teman-teman. Santai-santai. Iya, ada Pak polisi juga sebelah sini ternyata. Oke. Mana-mana-mana-mana. Ayo kejar. Selpon. Ah, ini teman-teman, handphone teman-teman. Ah, kesel. Oh! Pecurang dia. Padahal saya sudah sembunyi, tapi kan dia enggak bisa, teman-teman. Wah, enggak masuk akal, teman-teman, game kayak ini, teman. Aduh. Ah, sebenarnya masuk akal sih, tapi saya tidak suka kemasuk akalan game ini, teman-teman. Tadi kan enggak bisa. Oke, terlahir lagi, teman-teman. Oke, nyawa kita tinggal satu. Dan kita ada di saya tidak tahu teman di mana. Oke, alat gergaji $500. Nice, obat-obat terlarang, teman. Terlarang. Oke. Aduh, geleng-geleng dia. Memang kalau pakai emulator kadang kayak gitu, teman. Ya, nggak bisa lagi teman diambil di sini, nggak ada yang guna di sini. Balik lagi kita. Lama. Coba ke sini. Ah, ini toko yang tadi nih. Oke, ada tempat ini. Nice. Mana nih? Merah-merah. Ini pasti tempat yang bagus ini. Nice. Oke. Okay. Gak perlu nonton iklan lagi jadinya. Oke. Okay. Mudah-mudahan ada yang bagus di sini. Kurang asem. Kena prank. Kamu kena prank. Balik lagi ke sini ternyata. Bikin tempat yang bagus. Alamak, dodol banget sumpah. 12.000 teman-teman, dikit lagi padahal.
Aduh, apakah kita akan berhasil, teman? Iya, ketahuan. Pak polisi ngejar, teman. Oke, lari dulu. Ah, jangan. Toko apa lagi yang kita belum proteksi ekstra kojek? Oh, ya ampun, ada iklan ternyata. Kita coba ke toko sebelah sana, teman. Oh my god, ada mobil polisi di sini, robot polisi. Masih belum bisa curi ya. Ini tadi sudah kita kesini. Sembunyi. Masuk ke dalam kotak mainan, teman. Keluar. Oke, aman. Oh, ini toko perhiasan. Toko perhiasan, teman. Toko perhiasan ini. Oh my god, ada yang kejar. Oh no. Yang ini agak dodol, teman. Berarti kita nggak boleh takut sama yang ini. Yang mata merah tadi, tapi misalnya saya bisa dilihat juga ya. Aneh, teman. Oke, iya, padahal ini bisa masuk ini harusnya. Gimana caranya ya? Oh, lewat bawah tanah. Wah, ini kalau masuk ke toko emas ya, teman. Auto menang, teman. Yeay, dikejar lagi kita, teman. Alamak. Oh my god. Sembunyi. Hahaha. Sebenarnya untuk game Robbery Madness-nya sampai di sini dulu, teman. Kalau teman-teman penasaran ya, pengen merampok yang kayak yang unik-unik yang tadi ya, atau nanti saya akan usahakan ya. Tapi ya kalau teman-teman mau ya, dengan cara teman-teman komen saja banyak-banyak, bang lanjutin, nanti saya akan coba lanjutin, teman-teman ya, karena saya penasaran juga, teman. Kayaknya seru juga nih ya, banyak map-mapnya itu, teman. Untuk hari ini saya sebenarnya bukan dodol, teman, tapi saya itu sial, teman. Murni sial, teman. Saya ini cerdas. Terima kasih teman-teman yang sudah dari awal hingga akhir video. Terima kasih teman-teman sudah klik like, komen, suka, di lonceng, dan share teman-teman. Karena sampai jumpa teman-teman di next gameplay berikutnya. Bye-bye. Dadah.